Saya sudah memaharkan mustika perak putar geling dari Kang Rizal. Apakah boleh dibuat batu cincin, Kang? Ya. Untuk Anda yang sudah memaharkan sarana mustika putar geling dari saya, ya memang bentuknya itu sebuah batu mustika ya, belum dengan cincinnya. Kalau Anda memang menginginkan dibuat cincin, ya silahkan. Atau kalau Anda memang dari awal menginginkan dibuatkan sebagai cincin, ya bisa ya. Jadi Anda tinggal menambahkan biaya untuk pembuatan cincin saja ya. Tapi kalau Anda ingin punya cincin yang sesuai dengan karakter Anda, ya Anda bisa membeli cincinnya sendiri. Nanti Anda bisa pasangkan dengan sarana mustika putar giling. Tidak ada masalah. Dan boleh dan sah-sah saja. Itu tidak akan mempengaruhi energi maupun manfaat dari mustika putar giling. Ya. Dan bisa Anda juga jadikan liontin ya. Tidak apa-apa, Anda bisa jadikan liontin juga bisa. Atau Anda yang takut kehilangan mustika tersebut, Anda bisa menyimpannya di tempat yang menurut Anda paling aman ya. Jadi tidak mudah hilang atau ketelingsut atau ibaratnya ya, jangan ditaruh di tempat-tempat yang mudah hilang ya. Contohnya di bawah bantal Anda lupa mengambilnya, nanti kalau ada yang bersih-bersih nanti dikira benda yang tidak penting, maka ikut terbuang. Nah, kebanyakan kan seperti itu, ketika klien itu sembarangan menaruh mustika putar giling itu. Ya, jadi boleh-boleh saja ya, untuk yang bertanya apakah boleh dijadikan cincin, boleh, tidak apa-apa. Tidak akan mempengaruhi atau mengurangi energinya. Itu malah akan lebih bagus, karena ketika sudah jadi cincin, dia akan setiap hari ada di tubuh Anda, sehingga energinya itu akan lebih maksimal ya. Apalagi Anda setiap malamnya juga membaca amalannya, itu akan bertambah baik, sehingga apa yang Anda inginkan, apa yang Anda wujudkan itu bisa segera tercapai. Nah, baik Anda yang memaharkannya secara langsung maupun secara jarak jauh, tentunya yang Anda dapatkan itu sama, energi manfaatnya juga sama ya. Jadi tidak ada pembeda. Kebanyakan klien saya memang dari luar negeri, luar pulau, biasanya memang melalui transfer. Setelah transfer sarana baru diritualisasi, didoakan, setelah itu baru dikirimkan ya. Itu energi dan manfaatnya yang Anda dapat sama dan tidak mengurangi manfaatnya. Tapi ada yang juga yang ingin silaturahmi, ingin datang langsung. Nah, boleh-boleh saja. Nah, untuk Anda yang ingin mendapatkan sarana putar giling dari saya Kang Rizal, silakan Anda menghubungi staf saya, nomornya ada di video ini. Terima kasih, saya Kang Rizal, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.